Halo Mars, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama 24 Geres. Hari ini saya akan dobrak ya dan unboxing serta mereview Porsche 935 Mars. Ini salah satu fokusan saya Mars, ini keren banget ya. Salah satu fokusan saya dari di 2021 kalau nggak salah, saya ini pertama kali versinya, serinya tahun ini. Ini serinya sih retro racer ya Om Mars nih, ada di sini retro racer ya. Oke, ini saya dapat dari Om Aji kalau nggak salah, saya dapat dari Om Aji. Thank you Om Aji. Ini di sini tulisan 35. Wah, saya nggak ada apa, nggak sabar untuk mendobrak, tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan loncengnya Om Mars ya, karena dalam minggu ini kita akan membahas banyak sekali deal yang terbaru, dekes-dekes yang terbaru Om Mars. Oke Om Mars, ditunggu, subscribe. Oke Om Mars, jadi ini Porsche 935 ya, ini made in Malaysia kalau nggak salah saya, iya made in Malaysia ya. Di sini kita deketin Mas ya, 935 ya, itu ada Malaysia, made in Malaysia Mas. Nah ini keren banget ini Mas, birunya ini keren banget, ini namanya Space Jagged Blue katanya, cuman kayak biru ini ya, biru candy gitu tapi digelepin. Ya gitulah, keren banget ini, keren sumpah, keren banget. 35 tampoknya 35. Di sini ada dua sponsor, di sini ada Bisten sama si Goodyear. Legend. Nah, ini salah satu legend nih. Ada real car-nya, ada banget ini, Mas. Ada banget. Oke, Mas. Enggak sabar, kita dobrak aja, kita zoom out, zoom in. Oke, lagi aja sih ini. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim, dobrak. Ya. Unboxing. Unboxing, iya keren. Oke Mas, susah banget. Ya nih, wih cakep Mas, sumpah ini cakep banget. Cakep. Oke Mas, balik lagi bersama 24 Garage. Nah ini Mas, saya tadi bilang bahwa ini dari tahun 2021 ya Mas ya. Jadi pertama kali itu keluarnya tuh serinya HW Race Day. Nah, tapi kita akan review ini dulu ya. Jadi ini keren banget. Ini made in Malaysia ya. Seperti biasa birunya keren banget. Terus tampilannya tuh cakep banget ini. Garis-garisnya lain-lainnya keren banget. Nah, ini ada Bisten ya. Ada 35, terus ada Goodyear di sini. Cakep, dan bannya tetap ya, ini bannya Good 5SP, andalannya dia 5SP. Kalau ini Good LW nih, kalau yang ini namanya 5SP, nah ini Good LW. Ini seperti bannya siapa ya, nyaman-nyamannya 933 kalau nggak salah, dari Zamak itu mirip banget 993. Yang Zamak tuh kayak gini kayaknya kalau nggak salah ya. Nih cakep ya. Nice. Di sini juga udah ada sih dari kemarin juga, kayak list kacanya gitu ada depannya. Cakep. Ya ternyata Hot Wheels juga sama ya. Jadi ketika ngecat tuh pasti ada aja yang nggak kecat, tapi jadinya jatuh jadi keren gitu. Saya juga mengalami seperti ini, kalau custom pernah mengalami seperti ini. Jadi kesannya kayak real car banget ya. Wes, iyalah cakep. 35. Oke. Keren. Yes, ini keren banget. Nah, Keomers. Nah, tadi saya bilang dari tahun 2021 dia pertama kali keluar yang serinya si ini, Mas. Nah, sorry. Nih. Ini Mas, serinya HW Race Day. Nah, ini sebenarnya udah ada sih, udah pernah saya udah pernah saya review ya. Nanti saya akan kasih linknya di atas. Ini cakep banget, ini seri Magnus Walker, yes, Urban Outlaw. Temnya Red Tampos Red Hood di sini. Keren.
Ini banyak banget di pasaran, banyak banget pasaran ya, Mas. Banyak banget. Dan ini saya suka banget seri yang ini. Nah, ini 2021. Nah, yang tadi saya bilang Gold 5 SP ini kayak gini. Ban andalan dia dulu pertama kali ini. Nah, sekarang berubah seperti ini, Mas. Sejak ini sih, sejak 2022 yang pertama yang Toy Fair gitu. Nah, seri Toy Fair ini bannya udah mirip seperti ini gitu. Tapi karetnya ya you know lah, Toy Fair itu limited edition banget ya. Saya juga belum dapat itu. Kalau ada pun gila ya. Cakep banget ya. Oke. Okay. Nah, ini yang seri pertamanya si HWRS Day. Setelah itu 2021 juga ada keluar seri HWRS Day, tapi bedanya di tampunya biru, Amos. Nah, tampo hoodnya biru, di sini juga spoilernya biru. Nah, untuk bannya juga beda ya. Ini beda bannya. Bannya di sini pakai 5 SP grey. Grey 5 SP. Terus bawahnya juga red. Kan beda ya. Ini beda. Ini sebenarnya udah ya tadi saya bilang udah kok, udah pernah dibahas di seri sebelumnya saya di video sebelumnya. Jadi, Amos cek aja. Nah, ini 2021 ya, Mas ya. Jadi bedanya itu. Nah, pasti ya, pasti akan ada keluar yang serinya si Zamak ini, Mas. Nah, loh. Ini yang keren abis, cakep banget menurut saya. Salah satu Zamak yang keren banget. Nah. Ini tampo merah, ya, tampo merah di hoodnya. Terus bannya warna merah juga, jadi si Zamak ini. Terus bawahnya biru. Kalau Zamak ini ada juga sih saya review kemarin sama yang saya custom ya, Mas ya. Ya, nggak mirip sih, Mas. Tapi lumayan lah mengobatin waktu belum dapat ya, Mas. Nah, Zamak ini warna aslinya ya, warna asli besinya. Nah, kalau Mas belum tahu nih warna asli besinya seperti ini. Sebelum dicatnya kayak gini, Mas. Nomor 277 serinya Magnus Walker. Keren, keren banget. Sumpah ini keren banget. Nah, setelah ini ada serinya si Toy Fair yang saya tadi bilang, cuman saya belum ada warna biru dia, warna biru spektrum. Kalau warna THS-nya yang Porsche itu warna biru itu sama mirip banget. Nah, cuman saya belum punya. Nah, jadi kita skip dulu, lewat dulu. Oke, nah setelah itu baru ini 2022. Ini seri terbaru ya. Keren banget nih. Saya nggak nyangka saya juga dapat ini. Kirain ini susah banget dicari gitu. Ternyata alhamdulillah di sini banyak banget. Dan tapi saya udah kebetulan udah beli sama Om Aje, ya udah nggak apa-apa. Pengennya kemarin mau di langsung kita itu kan langsung kita review, hanya kendala waktu, jadi baru sempat sekarang untuk review. But nggak apa-apa lah. Penting koleksi saya lengkap. Kurang lengkap sih, Toy Fair belum ada. Okay. Nah, ini tadi saya bilang bedanya apa ya? Nggak ada sih. Dia tamponya doang sih yang beda. Terus apa lagi ya? Itu aja. Sisanya sama sih. Oh ya, bawahnya aja biasanya kan warna biru, merah. Nah, ini warna hitam. Oh yes. Terus made in-nya sama, made in Malaysia. Made in Malaysia. Oke. Okay. Made in Malaysia. Terus apa lagi ya? Ya sih sama sih kayaknya, sama. Enggak ada varian. Ya, Om ya. Om Bartus enggak ada varian ini. Saya enggak tahu sih ada varian apa enggak. Tapi yang jelas ini cakep banget, Omers. Jadi Omers yang suka Porsche dan suka mobil legend balap rally Rolls legend, silakan beli ini, Omers. Ini worth it banget, keren banget. Ya, worth it banget dan keren banget ini, Omers. Sumpah. Oke, Omers. Terima kasih ya, terima kasih. Oh ya, saya lupa. Kalau saya disuruh milih 5 ini. Oke, okay, Omers, kalau saya disuruh pilih 5 ini, saya kira-kira pilih yang mana ya, Omers ya? Oh ya, saya lupa.
Mungkin Omar sama semuanya penasaran ya, gimana sih isi dalamnya dari si siapa? Si Porsche 935, kita buka aja. Nah, isi dalamnya seperti ini. Ini keren banget Omar, sumpah ini keren banget dalamannya. Ini dalamannya keren banget. Ini kacanya yang smoke ya. Emang nggak ada sih yang smoke. Ya nggak ada yang clear, belum ada yang clear. Saya nggak tahu yang Toys Fair apa clear atau apa smoke. Nah, ini dia nutupin banget nih, keren banget. Jadi kayak ada grillnya ini di sini. Cakep. Terus ini cakep juga nih. Ini jadi dia single seat ya, Mas. Single seat, single fighter, single fighter. Terus ini ada kayak nose di sini, ada kayak kabel-kabel, saya nggak tahu ini kabel nose apa apa. Terus ada roll bar yang dikit di sini. Yes. Cakep sih, Omar, sumpah cakep banget. Nah, yang saya suka nih bannya di sini goldnya, keren banget nih gold. Nah, 5SP-nya gold. Nah, terus ya nggak ada bedanya sih, ini juga sama warna birunya. Nah, ini Omar, isi dalamnya seperti ini ya, Omar. Ini saya dapat yang seri unrivet-nya Omar, satu aja waktu itu dapatnya. Waktu pertama kali ini keluar, saya nggak sabaran pengen li apa pengen tahu, pengen punya sih, pengen punya. Nah, ini dapat yang seri unrivet nih. Jadi unrivet itu dia nggak dibuka ya, Mas ya, nggak dibuka nih. Coba lihat nih. Nih. Nah, jadi dia masih utuh ya, Mas, masih utuh nih. Coba lihat nih. Nah, ini masih utuh. Biasanya kalau di luar negeri itu teman-teman builder tuh. Jadi teman-teman yang custom itu biasanya ini tinggal di itu aja. Kalau ini sih udah di ini nih, udah di apa? Udah dibolongin, tinggal dikasih drat aja. Terus dipakai baut dah di deh. Nah, biasanya kayak gitu. Keren. Jadi seperti itu. Nah, Omar, ini kalau saya disuruh milih, bannya beda ya ternyata. Nah, Omar, jika kalau misalnya saya disuruh milih di antara empat ini, empat yang saya punya ini, seri empat ini, saya tetap beralih ke ini, Omas. Zamak ini memang paling keren banget, Omas. Nah, saya nggak tahu kalau Omas memilih yang mana, tapi yang jelas ini empat-empatnya bagus banget, Omas, dan layak dikoleksi, recommended, Omas. Dikoleksi ini recommended banget kalau untuk dikoleksi, Omas. Oke, Omas, terima kasih udah nonton video saya dari awal sampai habis ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya Omar ya, karena dalam minggu-minggu ini yang tadi saya bilang, saya akan ngeluarin sesuatu yang keren-keren banget dari metal, pasti jelasnya dari Hot Wheels jelasnya. Oke, Omar, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas.